selamat siang. Hari ini kita berada di posko pengungsian korban bencana banjir bandang di Desa Reniate, tempat para pengungsi dari masyarakat Kedengkeri Siotang yang mengungsi beberapa waktu lalu karena banjir bandang. Dan ini sudah banyak sekali dukungan-dukungan kepada masyarakat dalam hal memberikan bantuan kepada masyarakat korban. Dukungan terus mengalir dan hari ini hadir dari Mariana Foundation dan Mariana Hotel, sebuah hotel bintang 5 yang baru hadir tengah-tengah masyarakat Samosir untuk meningkatkan layanan para wisatawan di Samosir. Nah, apa yang didukung oleh Mariana Foundation dan Mariana Hotel, langsung saja kita akan tanyakan kepada General Manager daripada Mariana Hotel, yaitu Bapak Willy, dan ada juga Bapak Amir semua, dan juga Bapak Tamunda dan seluruh rombongan. Horas semuanya. Horas. Iya. Horas. Pak, barusan datang memberikan bantuan. Boleh tahu Pak, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di korban bencana alam ini? Oh iya, seperti diketahui, Mariana hadir di Samosir itu adalah untuk mengembangkan Samosir, iya, untuk memajukan Samosir. Iya, iya. Tapi kami pun peduli dengan keadaan Samosir. Iya. Bukan hanya kita bicara mengenai bisnis di Samosir, iya, pengembangan, iya, Samosir, tapi apapun yang terjadi di Samosir itu masuk ke dalam kepedulian kami. Iya. Oleh karena itu kami hadir, baik dari hotel maupun, iya, dari apa yayasan kami, iya, ya kan? Kami turut menderita, iya, pada saat saudara-saudara kita juga menderita. Oleh, oh, karena itu, apa yang kami miliki, apa yang kami punya, kami, iya, ingin juga memberikan kontribusi kepada saudara-saudara kita juga yang mengalami musibah seperti ini. Ya, iya, tentunya kita tidak mengharapkan ada musibah-musibah lain. Kita, iya, berdoa untuk itu, tapi apa juga yang diperlukan mereka, kami siap untuk bantu, kami siap untuk support. Ini adalah sebagian yang baru kami bisa bawa hari ini. Niscaya ini akan selalu berkelanjutan. Apa aja yang didukung hari ini, Pak? Ada banyak hal, baik itu dari yang jelas materi yang diperlukan, iya, oleh mereka, tempat tempat untuk ada tidur, humble ya, tempat tidur ya, tempat untuk selimut juga, selimut, kemudian keperluan kesehari-harian, iya, apa yang mereka perlukan, iya, iya, kami siap untuk support, Pak. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih, meja kursi belajar. Meja kursi belajar, karena saya dengar juga, oh iya, anak-anak ya. Iya. Kami lengkapi, kasian, semua ya, kembali. Nanti. Iya. Nanti akan dilengkapi. Akan dilengkapi, nah, untuk, iya, fasilitas untuk sekolah mereka. Baik. Ada yang menarik ini, Pak. Iya. Kebetulan sekolah tersebut adalah katanya pernah pemilik daripada Mariana Foundation atau Mariana Hotel, mm-hmm, yaitu Bapak yang punya Paran Raya, pernah sekolah di sana juga katanya. Pak, apalagi seperti itu. Tentunya sampai sekolah ini kembali berdiri, belajar mengajar terus tetap harus berjalan, iya, kami siap untuk support. Iya. Apakah ada dukungan daripada Bapak Mariana Foundation lah untuk, iya, bagaimana sekolah itu kembali bisa normal dalam soal contohnya persoalan tempat tidur, meja belajar dan semualah peralatan untuk sekolah. Iya, itu akan sudah ada, kami rancangkan. Oh, saat, iya, ini juga sedang dalam proses karena, iya, tidak mudah. Hari, iya, ini minta kemudian hari, iya, ini betul, jadi itu, iya, proses ya kan. Baik itu dari meja belajar, baik itu dari kursi-kursinya, iya, setiap kelas kami akan lengkapi. Iya. Ini sejarah ini tetap, iya, harus berkelanjutan. Jangan sampai sekolahan itu kemudian nggak ada lagi. Benar. Tetap harus ada. Benar. Gitu loh. Benar. Itu niat kami ya kan, kontribusi kami ya kan kepada Samosir. Baik. Terima kasih Bapak Pak Willy. Gimana nih dari mewakili Pemkab Samosir telah menerima dukungan bantuan dari Paran Raya dalam hal ini Mariana Foundation dan Mariana Hotel. Baik, saya izin Bapak tim seluruhnya dari Mariana Resort, kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepedulian saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir bandang di Kenegerian Siotang. Ya, kami sangat berterima kasih banyak. Oh, Bapak Ibu seluruhnya merasa kita ini satu saudara, memberikan bantuan, begitu banyak bantuan Bapak ya. Juga alat-alat di sini juga untuk seperti yang disampaikan tadi untuk SMP Negeri 2 Cihotang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Itu, Pak. Amin. Baik. Baik. Baik, demikian tadi proses penyerahan dan juga sambutan daripada teman-teman dari Mariana Foundation dan juga Mariana Hotel dan juga Pemkab Samosir. Semoga bantuan ini bisa berguna bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya dan tentunya
menjadi kekuatan baru bagi masyarakat untuk bangkit kembali, termotivasi kembali untuk mulai hidup barunya. Saya Fernando Stanggang, Green Berita, dan Marina Foundation Hotel. Horas.